Halo sahabat Deve semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Deve tuh mau masak ayam Coca-Cola ala Hong Kong ya. Jadi ini tuh Chinese food. Nah, di sini Deve punya satu ekor ayam yang udah Deve cuci bersih ya, teman-teman ya. Nah, ini tuh udah bersih, tinggal potong-potong. Nah, ini ayamnya udah aku potong seperti ini ya, teman-teman ya. Dan sebagian dari kulitnya itu aku buang karena banyak banget minyak atau gajihnya ya. Potong ayam sesuai selera. Terus Coca-Colanya satu kaleng yang sedang itu ya, teman-teman. Seperti ini. Tuh. Untuk memotongnya sesuaikan selera masing-masing ya. Untuk bumbunya Deve pakai jahe, bawang merah, bawang putih yang udah aku iris-iris ya, teman-teman ya. Terus nanti ditambahin garam penyedap secukupnya. Siapkan penggorengan, kasih minyak goreng. Terus kalau udah panas masukkan jahe. Ditumis sampai harum. Setelah itu masukkan bawang merah, bawang putih menyusul, tumis sampai harum ya teman-teman. Nah, setelah bumbunya harum, masukkan ayam yang udah dipotong-potong tadi ya teman-teman ya, masukkan semuanya. Nah, lalu aduk ayam, diaduk-aduk biar harum dan berubah warna ya teman-teman, biar nyampur sama bumbunya. Setelah itu masukkan garam secukupnya, gula secukupnya. Arak masak ya secukupnya. Lalu kaldu ya teman-teman ya. Aduk lagi biar nyampur. Nah, seperti ini. Setelah mendidih seperti ini, tuang Coca-Cola. Nah, satu kaleng ya teman-teman, tuang semuanya. Aduk lagi ya teman-teman ya, diaduk dan tunggu sampai mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini, boleh ditutup, boleh enggak ya teman-teman ya. Tapi lebih baik ditutup kurang lebih 10 menit. Setelah dibuka tutupnya, aduk seperti ini ya teman-teman. Dan itu air Coca-Colanya sudah mulai menyusut ya, karena untuk ayam ini cepet banget empuknya. Ini aku aduk biar bumbunya ngeresep ya teman-teman ya. Nah, ngeresep ke dalam ayamnya. Nah, ini udah nyusut lagi ya teman-teman ya, udah semakin nggak ada airnya dan mengental ya teman-teman. Ini udah siap disajikan, lalu tambahkan daun bawang ya teman-teman ya, sesuaikan selera masing-masing, bisa ditambahkan daun bawang, bisa enggak. Terus aduk-aduk, lalu diangkat ya, dan siap disajikan.